Selamat malam, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan membuat video tutorial aktivasi Windows 11 pada laptop Infinix InBook X2. Nah, di sini perlu setup untuk pertama kalinya. Dia akan keluar seperti ini. To set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. For more accessibility features, press Windows plus U, or select the accessibility icon in the bottom corner. Saya akan pilih ini yang bahasa Inggris. Ini country region, pilih Indonesia. Country-nya Indonesia, yes. Is this right keyboard layout? Here you method. Also another keyboard layout. You can add the next. Okay, saya pilih di sini US saja. Yes. Add second keyboard. Skip aja. Sini harus connect dulu ke WiFi-nya. Saya akan konekkan ini hotspot yang di rumah saya ini. Connect. Saya akan masukkan passwordnya dulu. Di next. Masih mengecek untuk koneksi WiFi-nya. Nah, dia sudah connect. Habis itu langsung aja di next. Dia otomatis dia mengupdate dari Windows-nya. Sini menunggu beberapa saat. Di sini dia sudah mengupdate. Kita dia merestart sendiri dia komputernya laptopnya. Kalau di spesifikasinya dia langsung membawa Windows 11 original. Please review license agreement. Last update Juni 2021 Microsoft software lisensi. Ini saya baca-baca aja dulu sini. Ini banyak sekali. Langsung saja. Nggak ada ya, langsung aja accept. Kemudian ini interior name, who's going use this interior name. Sini harus menjawab 3 pertanyaan di sini untuk keamanannya. Di sini saya pilih aja ini untuk anak saya. What the name of the city where you're born? Di sini pertanyaannya itu, next saja. Setelah itu kita tunggu dulu. Pastikan. Di sini untuk privacy setting for your device,
Microsoft put in your control of your privacy. Just setting the select accept to save them, and you change set to setting to anytime. Lokasi di sini saya tidak mengaktifkan lokasi. Find my device, turn open my device and use the device location. Tidak. Sini untuk diagnostic data, send info about the website, browse or use to application ini, include tidak, inking, send the inking and active analysis data Microsoft to improve the language, ini tidak juga. Let Microsoft use the diagnostic data mentioned above website your browse. Ini untuk diagnostik atau biar Microsoftnya mengetahui browser di mana yang kita kunjungi, personalis, add recommended to enhance your Microsoft experience. Ya, saya pilih ya aja. Aplikasi ID more personal advertising with your privacy police. Yes, saya pilih accept ini. Di sini udah terlihat di sini setelah dia update. This might take a few minutes. Mungkin ini untuk update kembali. Yang jelas kan ini ya, karena lebih cerah dan. Dan keluar tulisan almost there, sedikit lagi. Nah, ini dia tampilan untuk pertama kalinya. Dia langsung menggunakan Windows 11 seperti ini. Ini dia menggunakan Office 365, bukan OAS atau Office and Home Studio seperti laptop yang lain. Demikian langkah-langkah untuk aktivasi Windows 11 pada laptop Infinix InBook X2. Jangan lupa subscribe channel saya Rewan, like, share, and comment. Semoga video-video saya selalu bermanfaat. Salam dari Bali.